Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Tentu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dipermudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan membagikan sebuah video di mana di sini saya mempunyai koleksi sepatu sekolah yang berkarakter Nike. Sahabat-sahabat bisa melihat. Sekarang sudah pasca pandemi, sekarang sekolah-sekolah sudah mulai aktif kembali. Sekarang saya akan membagikan sebuah video sahabat-sahabat semua di mana di sini saya mempunyai sepatu sekolah yang tapaknya hitam putih. Sahabat-sahabat bisa melihat tapaknya hitam putih. Sekarang akan kita ubah menjadi hitam pekat yang bisa digunakan kembali bagi sahabat-sahabat yang anak-anak sekolah yang mempunyai anak sekolah yang mempunyai sepatu hitam putih bisa diubah menjadi sepatu hitam pekat karena prasyarat dalam sekolah harus hitam polos sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabat, simak terus video dari saya, simak terus tip dari saya. Oke sahabat-sahabat, sekarang akan kita cat sepatu yang hitam putih ini menjadi hitam pekat supaya bisa digunakan kembali untuk anak kita yang masih sekolah. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya jangan lupa bagi sahabat-sahabat yang baru menonton, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel saya dapat berkembang di kemudian hari. Oke sahabat-sahabat, simak terus video dari saya, jangan di skip. Sahabat, di sini kita menggunakan cat ya. Cat ini banyak dijual di Shopee, sahabat-sahabat bisa melihatnya di Shopee, harganya lumayan murah. Ini bisa menghasilkan kita cat sampai 100 pasang sepatu. Sahabat-sahabat bisa membeli yang lebih kecil lagi karena penggunaannya nggak begitu banyak. Yang satu lagi ini sahabat-sahabat semua, ini castingnya, ini untuk clearnya. Oke sahabat-sahabat, sekarang akan kita cat sepatunya. Oh ya sahabat-sahabat semua, sebelum kita cat ini alangkah bagusnya kita cuci dulu, kita bersihkan dulu ya, mungkin ada abu-abu yang menempel. Sahabat cuci dulu, setelah kering baru kita cat ya. Oke sekarang akan kita mulai cat.
Oke, sahabat-sahabat, inilah hasil setelah kita cat. Sahabat-sahabat bisa melihat begitu rapi. Sekarang akan kita clearkan dia. Sesudah kering, baru kita akan clearkan supaya bertujuan agar catnya jangan cepat pudar ataupun rontok. Oke, sahabat-sahabat semua. Sekarang sahabat-sahabat semua, kita akan memakai clear ini, coasting ini. Oke, sahabat-sahabat, inilah hasilnya sesudah kita clear. Sudah nampak lebih rapi, lebih berkilau. Lagi sahabat-sahabat yang mempunyai sepatu hitam putih boleh memakai trik saya ini yang bisa dimanfaatkan kembali untuk anak sekolah. Inilah hasilnya sahabat-sahabat semua. Sesudah saya cat sepatu hitam putih yang tadi. Hippo Jiko.